Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi nih bareng gua Bobby. Vlog gua hari ini ceritanya gua mau belanja di toko Jakarta. Nah, buat wadah balatnya Indonesia yang belum tahu toko Jakarta itu ada di mana, yang pastinya ada di Madinah. Posisinya di Awali, tepatnya di depan Farmasi Ahnadi. Dan buat wadah balatnya Indonesia yang penasaran, ayo ikutin terus videonya sampai selesai biar enggak gagal paham dan tahu apa aja yang ada di sana. Oke, let's go. Sekarang kita udah sampai tokonya, mari kita masuk. Apa kabar juragan buku yang lain-lain video? Oke, thank you banget. Ternyata gue disambut dengan baik sama penjaga tokonya. Oke, kita buka dulu kulkas yang pertama, ada apa aja di dalamnya. Ups, ternyata ada tahu Bandung. Ini adalah makanan favorit gue juga. Inilah makanan favorit gue. Terus juga kita lihat dulu yang ini. Ternyata yang ini ada tepung sasa. Berhubung gue hobinya masak, kalau misalkan goreng ayam pasti gue pakai tepung sasa. Terus juga ini ada Royco. Ini yang udah lama gue cari, udah lama gak ada di Madinah. Terus juga ada kuah baso. Ini adalah kuah basonya mama suka. Terus juga kita ke atas dulu. Ups, ternyata ini adalah cemilan favorit gue, yaitu rengginang. Terus juga ada emping. Nah, ini adalah pelengkap bikin soto. Terus juga ada peye. Terus juga ada goreng tempe. Terus juga ini adalah sambal terasi favorit gue. Gue berhubung gue sukanya pedes, jadi favorit banget. Terus juga ada, ini adalah sambal bajak mereknya Kokita. Gue juga suka banget yang itu, juga sering belinya ya di toko Jakarta. Terus juga ada keripik. Terus juga ini adalah kacang polong. Ini adalah cemilan favorit gue juga pas gue lagi kerja. Terus juga kita ke bawah dulu. Ups, ternyata ada, ini adalah bawang merah. Gula merah maksud gue. Sorry kalau misalkan gue salah kata. Terus juga ada tepung ketan. Terus juga ada tepung kenji. Nah, kita lihat dulu ke sebelah sini, ternyata ada tempe. Wow, ternyata 4 sehat 5 sempurna ya, harus makan tempe. Berhubung gue orang Sunda, jadi ini adalah makanan favorit gue. Karena gue tinggal di Madinah, gue jarang makan makanan Arab Saudi. Ya, makanannya ini aja. Jadi cemilannya tuh ada kerupuk. Nah, kalau misalkan gue makan, gue itu yang namanya makan harus ada kerupuk. Kalau misalkan gak ada kerupuk, ya kurang enak. Terus juga ada kopi kapal api. Ini buat penikmat kopi. Di sini ada kopi kapal api. Terus juga buat dia balik Indonesia yang mager, habis pulang kerja nggak mau masak, nggak mau ngapa-ngapain, belanja aja di sini. Ada Indomie, nah buat yang mager. Terus juga ini adalah kulkas yang kedua. Ya, untuk buat yang balik Indonesia yang rindu dengan soft drink, minuman Indonesia ini ada teh kotak, terus juga ada teh botol Sosro. Ini adalah minuman favorit gue kalau misalkan habis ngemil. Terus juga ada teh botol Sosro. Dan harganya dijamin terjangkau lah buat wadah balaji Indonesia. Oke, kita buka dulu kulkas yang ini. Dan ada bakso. Ini adalah baksonya mereknya ABC. Biasanya sih ada bakso Jawi, tapi sekarang lagi kosong kali ya. Lagi kosong. Ini adalah yang varian yang gedenya, yang kecilnya. Terus juga kita buka lagi kulkas yang ini, ada apa aja di dalamnya. Ternyata ini adalah
khusus ini adalah khusus ikan juga ada, oh ya, ada apa ya, ada ikan asin barusan. Bukan ikan asin, adalah ada ikan laut lah, ikan laut, ikan mujair. Nah, kita lagi buka lagi kulkas yang ini. Wow, alhamdulillah petenya udah nyampe. Ini adalah makanan favorit gua. Makanan favorit gua harganya lumayan lah. Terus juga ada cabai rawit. Nah, ini nih buat pecintanya, buat pecinta pisang goreng di sini. Pisangnya udah ada, kemarin-kemarin kosong. Terus juga kita lihat lagi ada apa aja ya. Ini adalah jengkol. Ini adalah makanan Sunda banget, asli gokil banget. Sunda banget. Nah, kita buka lagi yang ini. Nah, ini adalah toge. Ini dibuat wadah Indonesia yang suka dengan sayur toge di sini ada. Terus juga ada. Nah, ini adalah daun singkong. Nah, buat wadah Indonesia, walaupun tinggal di Arab Saudi, jangan takut yang suka hobi lalaban. Terutama daun singkong. Nah, ini yang ke bawahnya yaitu sayur mayur ya, ada bayam, ada kangkung, terus juga ada buah tangkil. Oke, thank you banget for watching buat wadah baratnya Indonesia yang kebetulan yang datang dari luar Madinah untuk jarah ataupun juga umroh. Jangan bingung-bingung untuk mencari toko Indonesia, datang aja langsung ke toko Jakarta, karena toko Jakarta ini masih deket lah dengan Masjid Nabawi yang tepatnya ada di Awali, di depannya Farmasi Al-Nahdi. Sekali lagi nih buat wadah baratnya Indonesia, kalau misalkan mau belanja baik yang di Madinah ataupun juga luar Madinah, datang aja langsung ke toko Jakarta. Oke, thank you banget. Jangan lupa di like and subscribe channel gua, Cerita Bobby Bis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.